Aduh, kawan-kawan, ada yang kebingungan membuka kaleng cat yang baru nih, ember cat yang ini. Ini kan dipacking, bagus oleh pabrik. Ada sebenarnya caranya, kawan-kawan. Di sini, ada kita lihat di sini, ada garis. Garis biasanya ada tulisan di sini. Nah, kemudian kita, garis ini, kita coak aja, kawan-kawan. Kita coak seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Bentar dulu, pelan-pelan aja. Karena ini kunci sebenarnya, ada garisnya di sini. Oke, kita coak dulu pakai pisau. Hati-hati kawan-kawan, kalau kita berbicara tentang dunia pertukangan, terkadang kita harus hati-hati sedikit. Nah, ini. Kalau udah coak dia ke dalam. Oke. Nah, pakai obeng lagi. Bisa. Memang terkadang agak keras dia. Nah, di sini memang agak sulit kawan-kawan. Karena biasa packingnya itu cukup lumayan. Nah, patah dia. Oke. Okay. Teruskan. Semakin bagus dia, semakin keras dia kawan-kawan. Nah, ini sudah nampak. Nih, nampak sama kawan-kawan ini. Nah, ini tadi seperti ini. Oke. Okay. Cara mapain cat ini supaya bagus dia. Nah, kita pakai tang kawan-kawan. Seperti ini. Oke. Okay. Nah, udah nampak sama kawan-kawan? Nah, seperti ini. Oke. Okay. Nah. Nah. Pakai tang kawan-kawan, karena kalau kita bekerja biasa di pertukangan itu memerlukan, karena banyak yang tajam-tajam, kita mempergunakan peralatan. Kalau bisa pakai sarung tangan. Seperti ini. Oke. Okay. Udah. Nah, ini udah selesai. Nah, di sini ada yang belum clear sebenarnya kawan-kawan. Ini satu lagi, sedikit lagi. Nah, ini gunanya seperti ini kita cara buka. Karena ini belum terbuka seutuhnya sebenarnya. Nah, udah gampang lagi membukanya. Nah, seperti ini. Ah, itu kira-kira cara membuka kaleng cat yang baru. Oke, terima kasih kawan-kawan.